adik-adik. Wah, kakak senang sekali minggu ini bisa ketemu adik-adik kembali beribadah di sahabat kecil Yesus. Ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, kakak ajak adik-adik dengan sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Beribadah. Tuhan, tolong jaga hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ada satu lagu yaitu Mars Sekolah Minggu. Kakak ajak adik-adik nyanyi bersama ya. Nah, sekolah minggu itu sama dengan SKY kita. Kita belajar bersama, kita mendengar firman Tuhan bersama, kita beribadah bersama. Ayo adik-adik, rajin tidak beribadah? Yang rajin ya. Ayo kita nyanyi bersama ya lagu ini. Sekolah Minggu, adik-adik nyanyi memuji Tuhan, caranya gimana? Dengan memuji Tuhan, dengan bernyanyi, pakai mulut kan? Tahu nggak, memuji Tuhan bisa loh dengan alat musik, dengan keyboard, dengan biola, dengan gitar. Nah, kakak mau ajak adik-adik, kita sama-sama yuk nyanyi lagu Pujilah Nama Tuhan, mainkan dengan musik.
saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Tuhan menolong kita supaya kita dapat mendengar dengan baik dan mengerti firman Tuhan. Cerita firman Tuhan. Tolong kami. Boleh mengerti. Firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, selamat mendengar firman Tuhan. Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Dennis dan Vincent begitu bersuka cita menyambut hari Sabat. Lihat mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka juga siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, ngomong-ngomong adik-adik, hari Sabat itu apa sih? Tapi sebelum kakak berbicara lebih lanjut tentang hari Sabat, kakak mau ajak adik-adik review dulu tentang yang minggu-minggu yang lalu. Berbicara tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dan isinya, seluruh isi dunia ini. Pada hari pertama, Tuhan jadikan terang. Hari kedua, jadilah cakrawala. Di hari ketiga, Dia ciptakan tumbuhan. Semuanya
indah di mata Tuhan. Pada hari keempat, pada hari keempat, jadilah bulan bintang. Di hari kelima, jadilah ikan burung. Di hari keenam, Dia ciptakan manusia. Hari ketujuh, Tuhan memberkatinya. Iya betul adik-adik, dan semuanya itu baik kata Tuhan. Di mana Tuhan menciptakan seluruhnya itu sungguh amat baik. Dan apa yang Tuhan lakukan setelah Dia menciptakan semuanya itu? Tuhan, dikatakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan beristirahat. Tuhan memberkati dan Tuhan menguduskan hari itu. Dan Tuhan di dalam Alkitab, dalam Keluaran, pernah berkata loh kepada orang-orang Israel. Ayo sekarang kakak mengajak adik-adik di rumah untuk buka Alkitabnya di Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Kita dengar apa kata Tuhan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Apa sih artinya mengkuduskan hari Sabat? Menguduskan itu ternyata artinya adalah mengkhususkan. Mengkhususkan satu hari dalam satu minggu untuk Tuhan. Tuhan membiarkan kita untuk beristirahat. Tetapi kalau yang namanya beristirahat, boleh enggak bermalas-malasan? Tentu tidak boleh. Bukan artinya bermalas-malasan. Misalnya mama bilang, Ryan, bangun. Mama, ini kan hari Sabat. Kata kakak sekolah minggu, hari Sabat itu waktunya istirahat. Jadi Ryan mau main game baring-baring di rumah. Betul atau tidak? Seperti itu ya adik-adik ya. Artinya kita beristirahat, Tuhan membiarkan kita untuk merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Di mana satu hari ini Tuhan memberikan kepada kita, di mana kita memikirkan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita semua. Baik adik-adik, Tuhan tolong adik-adik dalam keluarga adik-adik. Tuhan tolong adik-adik dalam pelajaran sekolah adik-adik. Banyak PR yang susah-susah, Tuhan tolong. Mungkin adik-adik juga ada dalam masalah. Masalah dengan teman, masalah dengan papa mama, atau mungkin ada masalah yang lain yang mungkin susah adik-adik ceritakan. Tetapi Tuhan memberikan adik-adik, menolong adik-adik sehingga pada hari itu adik-adik bisa memikirkan begitu Tuhan yang begitu baik selalu menyertai adik-adik sepanjang hari. Di situ Tuhan yang akan menjaga selalu. Nah makanya orang Israel diminta Tuhan untuk mengkhususkan hari Sabat, satu hari untuk Tuhan. Nah adik-adik, kalau bicara tentang hari Sabat, pada waktu itu hari Sabat, hari ketujuh pada waktu itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu di mana orang-orang Israel beribadah kepada Tuhan. Kak, kok bisa ya mereka beribadahnya hari Sabtu ya? Kok kita sekarang beribadahnya hari Minggu ya kak ya? Pertanyaannya bagus adik-adik, kenapa di hari Minggu kita beribadahnya? Nah, karena Tuhan bangkit pada hari Minggu. Dan pada waktu itu, murid-murid Yesus berkumpul. Dan mereka menyembah kepada Tuhan di hari Minggu itu adik-adik. Makanya sekarang kita beribadahnya di hari Minggu. Itu kenapa kita memuji menyembah Tuhan di hari Minggu. Seperti adik-adik di sahabat kecil Yesus. Nah, kalau pada waktu itu, hari Sabat pada hari Sabtu, kita merayakan bahwa Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi,
kita sekarang di hari Sabat pada hari Minggu, kita merayakan di mana? Hari di mana Tuhan Yesus yang bangkit, yang menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam satu minggu ada 7 hari. Ada 6 hari, yaitu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kita bisa melakukan banyak sekali hal, karena itu merupakan rancangan Tuhan bagi manusia. Kita bisa bekerja dan belajar selama 6 hari ini. Nah, dan di hari Minggu kita istirahat. Istirahat artinya kita berhenti bekerja untuk datang menyembah kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan untuk bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Nya, pertolongan-Nya, dan juga penyertaan Tuhan selama satu minggu ini. Kakak yakin adik-adik di hari Minggu pasti beribadah kepada Tuhan, karena hari Minggu kita semua istirahat untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, jika kakak memberikan kalian 4 pilihan, yaitu beribadah, jalan-jalan ke mal, main game, dan yang terakhir, olahraga. Jika adik-adik hanya diizinkan untuk memilih 2 saja, mana yang adik-adik pilih? Kalau kakak akan memilih untuk beribadah dan olahraga. Bagaimana jika hanya diizinkan untuk memilih 1 saja? Mana yang adik-adik pilih? Kalau kakak akan memilih untuk beribadah. Nah, dari sini di hari Minggu kita memiliki prioritas. Nah, hari Minggu ada prioritas, yaitu kita harus menyembah kepada Tuhan. Nah, berikut ini ada video tentang cara beribadah yang baik dan benar. Mari kita lihat cara beribadah yang baik dan benar itu seperti apa. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Wow, udah mau jam 11 nih, siap-siap ibadah dulu nih. Thank you.
menurut kekayaan dan kemuliaan. Dimuliakanlah Allah dan Bapa selama-lamanya. Amin. Nah, itu adalah cara beribadah yang baik dan benar. Adik-adik boleh ditiru juga ya, cara beribadah yang baik dan benar itu seperti itu ya. Nah, sekarang kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Kita mau hafal ayat. Ayat hafalan kita terdapat di Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sekali lagi ya. Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami memiliki prioritas, yaitu hari Minggu memprioritaskan untuk ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah selesai dengar firman Tuhan kan? Firman Tuhan tadi mengajarkan bahwa semua hari itu adalah harinya Tuhan, termasuk hari Sabat, hari di mana Tuhan selesai menciptakan seisi dunia. Di hari Sabat itu juga adalah hari di mana kita harus datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yuk, kakak ajak adik-adik berdiri nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari Selasa harinya Tuhan, harinya.
Nah adik-adik, kakak punya pengumuman nih. Jangan lupa ya, karena kita masih ibadah online, persembahannya adik-adik simpan dulu di rumah. Nanti kalau sudah ibadah di gereja, jangan lupa dibawa ya. Nah, kakak-kakak sekolah minggu juga sudah kirimkan buletin ke mama dan papa. Jangan lupa ya, dibaca di aktivitasnya, dikerjakan di rumah. Nah, kakak juga punya pengumuman khusus nih di bulan Agustus. Mau tahu nggak? Di bulan Agustus ini kita ada acara Lomba Hafal Ayat. Nah adik-adik, di bulan Agustus ini kita akan ada lomba hafal ayat. Dan lombanya akan ada 4 jenjang, PGTK 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nanti per jenjang akan dikirimkan masing-masing 3 ayat hafalan. Nanti adik-adik boleh pilih salah satu di antara ketiganya. Pada saat adik-adik direkam nanti, adik-adik boleh dengan ekspresi, dengan gerakan, dengan nyanyian, terserah adik-adik. Dan kalau sudah nanti minta papa dan mama rekam. Habis itu kalau sudah selesai, nanti kirimkan ke kakak sekolah minggu. Dan kita sekarang mau menyaksikan contoh dari Kak Jennifer. Adik-adik, ini adalah contoh bagaimana kita menghafal ayat dengan gerakan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Contoh kedua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ibadah kita sudah selesai. Kita mau tutup ibadah kita. Kakak mengajak adik-adik semuanya, kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berlutut. Kita mau doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami, berikanlah kami pada hari ini, pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami juga, seperti kami juga mengampuni, mengampuni orang yang bersalah kepada kami, orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami, membawa kami ke dalam pencobaan, ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat, daripada yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai, sampai jumpa.